Cuma satu lagi permasalahan di kalangan kita ni adalah warga net, netizen ni. Kita ni kadang ada satu perangai orang kita ni, dia banyak sangat komen tu, banyak sangat. Dia suka komen pun dia, banyak suka menghukum pun dia. Dia tengok orang buat satu kebaikan, lepas tu dia pun alah nak menunjuk lah tu, riak lah tu. Orang lain bagi okey, tak payah tunjuk, dia sibuk nak tunjuk, ni menunjuk lah ni. Kita ni sebenarnya, ni sajalah kongsi dengan tuan-tuan ya. Kita dalam Islam, kita diajar supaya jangan sesekali nak menilai hati orang. Ini memang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kita jangan cuba-cuba nak menilai hati orang. Jangan duk menilai hati orang lah. Orang tu nak bagi sumbangan banjir ke rumah, bumbung tercabut ke apa pun. Nak menunjuk lah tu, nak tunjuk kata dia banyak duit lah tu. Awak tahu ke hati dia apa? Sebab itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, di zaman Nabi dulu pernah berlaku satu peristiwa di mana dalam satu perang ada seorang musuh ni dia nak hampir nak kalah lah. Lalu sahabat Nabi ni pun nak buat tindakan selanjutnya lah. Jadi orang tu, musuh tu agak dia nak kalah dah. Lepas tu dia pun kata, saya beriman. Maknanya dia macam nak surrender, dan dia pun kata dia nak mengucap semualah. Tak kala itu, sahabat Nabi tu pun terus pancung kepala dia ataupun terus bunuh dia di situ juga. Jadi berita kejadian tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi. Nabi tanya, pasal apa yang kau bunuh dia, pasal apa? Kan dia dah surrender, dia dah apa tu, dia pun seolah macam apa ni, nak settle lah, tak mau panjang-panjang cerita dah. Kata sahabat Nabi tu, dia tu sebenarnya bukannya ikhlas pun, dia mengaku kalah tu pasal dia takut nanti dia kena tu. Itu yang dia nak mengucap lah apa tu. Ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kata Nabi, inni lam awmara an anaqaba an anaqiba an qulubin nas wala asyqa butunahum. Kata Nabi, aku tak pernah diperintahkan untuk memeriksa hati manusia. Nabi kata, aku tak pernah diperintahkan untuk memeriksa hati manusia, dan aku tak disuruh untuk membelah perut manusia. Maknanya nak ambil tahu isi perut orang tu apa, ikhlas tak ikhlas, nak menunjuk tak menunjuk. Nabi ajar, Nabi kata, aku tak ajar pun kalian buat macam tu. Sibuk sangat nak mengata orang tu kenapa. Orang tu buat kebaikan, selesai lah, benda baik dah lah. Kenak dia buat jahat? Orang buat baik kata, tunjuk baik. Kenak dia tunjuk jahat? Dia tunjuk baik, kira baik lah tu. Dia tunjuk baik, kata tunjuk baik. Tunjuk jahat, mengamuk pula. Mulut orang kan. Tak habis-habis, tak, sudah-sudah. Ada makna lah tu. Baik, baik ada makna. Suka sangat menilai hati orang. Ni Nabi larang, jangan menilai. Dia dah buat benda elok, dia dah buat kebajikan, selesai. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Kalaupun dalam hati dia ada niat-niat lain, itu Allah Ta'ala punya nilaian, bukannya kita. Sebab itu dalam Islam juga kita diajarkan bahawa kalaupun kita nak buat kebaikan, nak buat apa sekalipun, sama ada nak tunjuk pada orang, tak tunjuk sekalipun, kedua-duanya tak ada masalah. Cuma bergantung pada niat masing-masing.